Apakah mesin las mic bisa digunakan di las aluminium atau di plat aluminium? Pada dasarnya mesin las mic bisa digunakan di las aluminium ya. Tapi harus ada perubahan yang harus dilakukan, terutama di wire-nya atau di kawat lasnya, harus menggunakan kawat las yang aluminium ya. Tapi apakah di mesin las mic yang tanpa ada perubahan bisa digunakan di pengelasan aluminium ya? Mari kita coba, kita tes di mesin las yang mic MMA TIG 160 yang kawat lasnya masih menggunakan kawat las yang tanpa gas, berarti mesin las mic yang tanpa gas atau yang jenisnya itu kawat las yang plug score. Ya, kita on dulu mesinnya. Posisi pengelasannya ada di pengelasan yang mic. Yang mic tanpa gas. Karena kawat lasnya menggunakan kawat las yang tanpa gas, ya. Mari kita coba ya. Di material atau bahan aluminium. Ini hasilnya ya, menempel tapi tidak mengkilat ya. Ini di aluminium ya, seperti ini. Nah, kita akan coba lagi di sini nih. Kita lihat hasilnya.
hasilnya kurang ya. Coba saya kecilkan ampernya karena mungkin terlalu panas ya, karena platnya ini sudah terlalu panas. Untuk kesimpulannya, mesin Lasmik yang 160 di las aluminium hasilnya kurang bagus ya. Jelek sekali hasilnya, jadi kurang bagus dibanding dengan pengelasan-pengelasan yang lainnya seperti las argon ya. Apakah mesin Lasmik bisa digunakan di las aluminium atau di plat aluminium? Pada dasarnya mesin Lasmik bisa digunakan di las aluminium ya, tapi harus ada perubahan yang harus dilakukan, terutama di wire-nya atau di kawat lasnya, harus menggunakan kawat las yang aluminium ya. Tapi apakah di mesin Lasmik yang tanpa ada perubahan bisa digunakan di pengelasan aluminium? Mari kita coba, kita tes di mesin las yang MIG MMA TIG 160 yang kawat lasnya masih menggunakan kawat las yang tanpa gas, berarti mesin Lasmik yang tanpa gas atau yang jenisnya itu kawat las yang plug score. Oke, kita on dulu mesinnya. Posisi pengelasannya ada di pengelasan yang MIG, yang MIG tanpa gas, karena kawat lasnya menggunakan kawat las yang tanpa gas ya. Oke, mari kita coba ya di material atau bahan aluminium.
Ini hasilnya ya, menempel tapi tidak mengkilat ya. Ini di aluminium ya, seperti ini. Kita akan coba lagi di sini nih, kita lihat hasilnya. Hasilnya kurang ya. Coba saya kecilkan ampernya karena mungkin terlalu panas ya, karena platnya ini sudah terlalu panas.